أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منافع في علوم الشدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خبتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Segitu dulu. Wa in khiptum, dan jika kamu takut, berarti ini laki-laki, para suami, para laki-laki, para orang-orang yang menghukum. Alimtum, jika kamu takutnya, kamu tahu shikoko akan shikok, khilafah, terjadi persengketaan. Jadi ini berarti apa? Para wali-walinya, khiptum, para wali-walinya. Kamu takut terjadi persengketaan bainihima, di antara keduanya, baina zaujain, di antara dua pasang, suami istri. Kamu takut di antara dua pasang suami istri itu, jika kamu takut akan terjadi persengketaan, perselisihan, khilafah, perselisihan, persengketaan di antara keduanya, baina zaujaini, di antara dua suami istri, wal idofatu lil ittisai. Nah, idofa itu shikoko baini, itu namanya ittisa, karena luas, ai maksudnya shikokon bainahuma. Jadi takdirnya itu asalnya shikokon bainahuma, lalu dimudofin aja shikoko bainihima, dimudopin aja. Nah, jadi kalau kamu takut, berarti para wali-walinya nih, in khiptum, kamu takut di antara suami istri itu lagi bersengketa, pada berantem suami istri. Kan banyak nih zaman ini nih, suami istri pada berantem, apalagi kemarin zaman corona. Ya Allah, itu benar-benar banyak memang. Kalau bapak hadir ke tempat pengadilan agama, itu ngantri. Itu ngantri. Orang cerai ngantri. Orang kawin kan jarang-jarang, orang kawin tuh jarang. Yang cerai ngantri. Dan katanya yang lebih banyak adalah yang perempuan minta cerai. Perempuannya. Jadi khulu. Perempuannya minta cerai. Itu yang banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Mungkin lakinya entah kenapa gitu, kurang puas atau gimana gitu. Ya.
sejelek-jelek perempuan, perempuan minta cerai. Sebagus-bagus perempuan, maharnya murah. Tapi bukan berarti perempuan itu enggak boleh minta cerai, boleh. Masya Allah, Islam bagus banget. Ubu Agus, kalau kita tahu mah. Mana ketika si suami enggak bisa kasih duit, boleh. Ya, umpama si suami enggak bisa kasih nafkah. Kalau memang abang sudah tidak mampu, enggak apa-apa. Saya cari yang lain aja, Bang. Atau juga boleh juga, masih tetap bersama, cintanya lebih besar daripada duit. Abang enggak apa-apa, enggak kerja, yang penting kita makan bersama. Andai kata gitu ya. Andai kata tuh si perempuannya pengen minta cerai, boleh. Ya, tapi andai kata dia pengen bersama, ya boleh. Boleh juga, itu mulia. Kalau ada perempuan minta tetap bersama, enggak mau bercerai, ya, itu perempuan luar biasa. Ya, khariqul ada. Beda daripada yang kebiasaan. Nah, kita berusaha, ya, berusaha jadi suami untuk cari ongkos, cari uang buat istri, buat anak. Jangan putus asa duluan. Disuruh dagang, aduh, saya kalau dagang itu kayaknya bagaimana ya? Kayaknya gimana ya? Saya kalau itu kayaknya enggak bisa. Enggak bisa saya ente kawin. Punya anak, punya bini. Punya kewajiban. Jangan sampai kita berusaha keras. Kan ini saya yakin dan percaya Allah pasti kasih kita uang. Allah kasih kita sesuai dengan kebutuhan kita. Allah kasih apa yang kita butuh, bukan yang kita minta, bukan. Karena banyak sudah permintaan kita enggak dikabulkan. Tapi yang kita butuh insya Allah dikasih sama Allah. Percaya itu. Ya. Jadi usaha. Ngapain kita cari uang? Insya Allah ketemu. Ketemu. Ya. Jangan banting harga dirimu. Kalau kita enggak mau cari nafkah buat anak istri kita, namanya kita banting harga kita. Kita banting harga diri kita. Yakin, saya yakin betul. Ya, pasti Allah kasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Ini jaminan umum. Jaminan khusus yang kedua, ya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaringan khususnya lagi, apalagi ada lagi. Ya. Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Jadi orang yang Islam, ya, orang secara umum itu dikasih semua. Mau Islam mau bukan Islam, Allah dikasih. Ya, mau Islam bukan Islam, mau manusia mau binatang dikasih semua rezekinya. Itu namanya jaminan umum. Jaminan khusus, dia takwa ditambahin. Jaminan khusus lagi dia nuntut ilmu ditambahin. Jadi kamu ini nuntut ilmu, kamu dapat 3. Ya, umpama, ya, dikasih rezekinya cepek 100 ribu. Ya, kalau kagak takwa, kalau kagak ngaji dikasih 100 ribu doang. Kalau dia takwa berarti 200 ribu. Ditambah lagi dia tukang ngaji ditambah 300 ribu. Tapi biar yakin. Jangan sambil jalan kagak yakin. Apa iya? Capek juga kagak dapat juga. Tapi kalau kita yakin dapat. Kok bisa begitu? Iya, yakin. Kayak kita ini gue soalin urusan sama lu dah, Bang. Gue sebenarnya kagak yakin sama lu. Kita dikitin marah enggak?
Lu kagak yakin, ya udah susah ngapain sama gua. Gitu. Jadi sama Allah biar yakin. Yang penting kita cari, ketemu. Bagaimana caranya? Iya, apaan kayak jual tahu kayak. Iya, ketemu kan? Awal-awal malah susah ya Bang Hajat ya. Iya. Kalau mau beli tahu sama Bang Hajat berkah. Boleh pesan gitu ya. Free order. Iya, tahunya enak. Iklan dikit enggak apa-apa ya. Iya. Iya, tahunya enak. Saya demen tahunya. Iya. Mau lagi rapat beli tahu lupa mulu. Ntar malam nih rapat nih. Lupa mulu saya. Gitu ya. Jadi asal kita jangan malu, jangan gengsi. Banyak sekali. Banyak sekali. Karena saya dapetin orang udah mau gak kerja aja, gak mau kerja aja, susah aja. Ya. Gak ada, Allah gak pernah zolim kepada hambanya, gak pernah. Kita yang zolim sendiri sama diri kita. Ah, kalau kamu lihat tuh, para wali-wali, ya, wali maksudnya pihak antara suami istri itu, ya, pihak suami istri. Ada pertikaian, ya. Faba'asu, maka kirimkan olehmu ilaihima, kepada keduanya, ya, biridahuma, tentu dengan ridho keduanya, ya, kirimin itu, ya, hakaman, seorang hakam, ya, seorang hakam, ya, rojulan adlan, seorang laki-laki yang adil, ya, ya, seorang laki-laki yang adil dikirimin. Ya, jadi apa? Juru damai. Tapi laki-laki, jangan perempuan. Ya. Min ahlihi, daripada ahlinya, aqribi maksudnya kerabat si suami. Wahakaman dan kerabat min ahliya, ya, daripada wahakaman dan hakam, seorang hakam, seorang juru damai. Jadi hakam itu juru damai. Rajulan adlan. Rajulan adlan, ini adlan masdar tapi mana isim fa'il. Ya, banyak yang begitu. Haqqan itu masdar, mana isim fa'il. Ya. Jadi laki-laki yang adil. Ya, hakaman itu laki-laki yang adil. Ya. Muhammad Abdul Hakam, kita namain anak kita begitu. Ya, mudah-mudahan jadi laki-laki yang adil. Amin. Ya. Ya, hakam. Wa hakaman min ahliya, dan seorang hakam, seorang yang adil daripada juru damai, daripada keluarga istri. Wa yuwakkilu zawju hakamahu, mewakilkan oleh suami akan, ya, ya, mewakilkan oleh suami kepada hakamnya, kepada juru damainya, fi talakin, dalam talak. Dikirimin orang. Wa qabuli iwadin alaih, dan menerima gantian atasnya. Menerima gantian atasnya apa? Nih, ketika si suami istri minta diceraiin. Nanti si suami dapat iwad. Gitu. Namanya khulu. Kalau istri minta diceraiin, itu nanti suaminya boleh kalau minta diceraiin keluarin duit sekian. Gitu. Wa tuwakkilu hiya hakamaha, dan mewakilkan si perempuan, ya, kepada hakamnya fil ikhtila, di dalam khulu. Fayajtahida, jadi kalau khulu itu ikhtila, ya, dia minta cerai lalu nanti dia keluarin duit. Fayajtahidani, maka keduanya, ya, bersungguh-sungguh. Wayamurani, dan keduanya memerintahkan az-zalima yang zalim. Jadi ini dua hakam ini adil. Jadi dua hakam ini adil. Yang kebanyakan kan apa? Dari pihak istri belain istri, dari pihak suami belain suami. Ini banyak kan begitu. Ini enggak, jangan yang kayak begitu yang dikirim. Yang dikirim yang damai. Dari pihak suami dikirim yang mendamaikan. Dari pihak istri yang dikirim yang mendamaikan, bukan saling bela.
yang ada saling bela. Kalau saling bela rusak hubungannya. Jadi boleh jadi nanti kalau ada saling bela nanti akan dipersatukan kembali. Wa ya'muruna zalima birujui, dan memerintahkan dua hakam ini akan orang yang zalim dengan rujuk kembali lagi. Rujuk. Kalau bisa merujuk begitu. Iya. Kalau kita cerai Pak, Ibu sekalian, yang kesianan siapa? Bin ya anak yang kesianan. Yang kesianan anak. Jangan egois ya. Yang kesianan tuh anak. Ada orang tua anaknya jadi kurang gimana gitu. Ya, anaknya jadi kabur-kaburan, belajar enggak tenang, kata dia, ini bukan gara-gara kami. Bukan gara-gara kami. Siapa lagi? Bukan kalau bukan ente. Suami istri ini cerai. Suami istri nangis, Pak, jangan dicerai. Nang dia berantem aja tuh. Nangis tuh anak. Di kamarnya nangis, babanya berantem, anaknya nangis. Ya. Boleh tanya, siapa yang babanya cerai? Lihat, kamu nangis apa kau? Nangis, pasti itu. Jadi kita jangan egois jadi orang tua. Ya. Kalau jangan putuskan sesuatu lagi marah. Ya. Jangan putuskan sesuatu lagi marah. Tidak setiap sesuatu bisa diselesaikan dengan keras, dengan marah. Tidak. Boleh jadi ya ketika kita lagi marah, setan lagi nguasain kita dan kepengen kita bercerai. Bercerai, kata setan, alhamdulillah, tambah lagi satu. Ya, ya, jangan sampai. Jangan sampai. Au yufarriquni in ra'yahu, atau keduanya menceraikan. Ya, karena memang kan kalau orang cerai itu dia berada di dua keadaan. Ya. Apa maksudnya? Enggak diceraiin begitu, diceraiin begitu, artinya ada ya ada dua darurat, maka pilih yang paling kecil darurat ya. Pilih yang paling kecil darurat. Kalau memang dicerai kecil daruratnya yaudah. Ya udah urusannya masalah agama, ah itu paling berarti itu cerai. Kalau emosi aja ya bisa lah diselesaikan. Jangan sampai, ya kalau jangan sampai ya, suami dipecat karena kemarin corona ya, dipecat, lalu enggak kerja tuh suaminya. Sekarang kan zaman istri suami kerja. Istri suami kerja. Lalu suaminya dipecat, istrinya kerja. Aturan duitnya dapat banyak, jadi dari bini doang tuh lubangnya. Lama sudah enggak masuk-masuk. Istrinya enggak sabar, akhirnya apa? Putuskan cerai. Kalau begitu kita pisah aja. Ya. Karena abang enggak bakal kasih duit saya. Ini namanya istri egois. Emang boleh, tadi saya katakan. Tapi lihat keadaan. Kecuali dia malas, ini kan lagi dipecat. Dan dia lagi ngelamar terus. Ya maafin dong. Maafin, jangan sampai diputusin begitu. Maafin. Nanti anak kita yang kasihan. Walaupun anaknya baru satu juga kan. Ya Allah. Kalau kita maafin, lagi berantem Pak kita, Pak. Lagi berantem sama istri ya. Berantem sama istri, lalu kita maafin. Ya udah, dimaafin. Itu hilang tuh yang semua yang tadi tuh. Bener begitu Pak ya? Hilang semuanya, hilang. Berarti apa? Bener, itu setan lagi nyelimutin kita. Supaya kita cerai. Kalau kita maafin, hilang semuanya. Damai lagi, pelukan lagi sama bini.
Iya. Masya Allah. Jadi anak yang menjadi korban, jangan sampai begitu. Ya. Jadi au yufarriqani in ra'ayahu. In ra'ayahu. In ra'ayahu gitu. Atau dia ceraikan jika keduanya melihat akan dia akan menceraikan, itu lebih baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in yurida, jika menghendaki ia keduanya, ayuh hakamani, dua hakam menghendaki islahan, mendamaikan, yuwaffiqillah, niscaya Allah akan memberikan taufik bainahuma, di antara keduanya. Jadi kalau keduanya ada etikat baik, nih dua hakam, hakam yang dari pihak istri, hakam dari pihak suami, etikat baik, yuwaffiqillah, Allah akan berikan taufik. Jadi kita dulu, kayak kita mau kerja belum punya duit, tapi kita mau. Emang saya enggak bisa, tapi insya Allah Allah pasti akan kasih jalan. Nah, yuwaffiqillah, Allah akan berikan taufik. Jadi yakin nanti Allah kasih. Baina zaujaini, bainahuma, baina zaujaini, di antara dua suami istri itu diberikan taufik sama Allah. Di antara dua suami istri itu, ayu qadiruhuma, Allah takdirkan keduanya, ala ma huwa ta'atu, atas apa yang dia itu ketaatan, min islahin aw firaqin, daripada mendamaikan atau berpisah. Innallaha kana aliman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, bikulli syai, dengan segala sesuatu, khabiran, lagi Maha teliti, bil bawatini, mengetahui juga ya, aliman yang mengetahui juga, lebih kecil lagi mengetahuinya, kecil-kecil ya. Kita artikan Maha teliti, bil bawatini, dengan batin-batinnya, kan zahiri, seperti zahir-zahirnya. Wallahu a'lam.